Calon legislatif atau caleg DPR RI Jatim 3, Dina Lorenza Audria, melakukan kunjungan dalam rangka safari politik di Desa Badean, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu 13 Desember 2023. Dina Lorenza hadir di Desa Badean bersama Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, Michael Edi Haryanto, SHMH, yang sedang menggelar kegiatan serap aspirasi masyarakat sekaligus memberi pendidikan politik. Ditemui jurnalis Banyuwangi Hits usai kegiatan, caleg daerah pemilihan atau dapil yang meliputi Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso itu mengaku senang bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Desa Badean. Disinggung mengenai alasannya terjun ke dunia politik, Dina bercerita hal itu berawal dari kegagumannya terhadap sosok Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, dan sang istri Ani Yudhoyono. Menurut Dina, kedua sosok tersebut membuka pola pikirnya tentang dunia politik. Menjelang tahun politik yang semakin dekat, ia pun berpesan agar pemilu berjalan dengan sehat dan netral, serta masyarakat dapat memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani, bukan karena adanya paksaan. Tim Liputan, Banyuwangi Hits melaporkan.